Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Kali ini baru mau bikin video lagi ya, tentang kesaksian seorang yang kena frozen shoulder, ada bawa buku ya. Seperti ini nih, ya, bawa buku ya. Bawa buku, peradangan pelengketan ya, frozen shoulder. Nah, ini akibat daripada suka tidur sebelah terus gitu ya, tidur sebelah terus. Kemudian kipas angin, kemudian AC rumah, AC mobil, atau ambil sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Kemudian cedera bulu tangkis atau olahraga bisa juga, diabetes ya. Orang diabetes gampang terkena frozen shoulder maupun stroke, langsung gampang kena di sini ya, di buku dia gitu loh. Ya, susah mengangkat dan lain sebagainya. Akibatnya juga sakit kepala gitu kawan. Nah ini orang udah ke nggak subuh-subuh udah ke Penang ya, Penang ada Penang ya sama ya. Nah sambil sana yang ahlinya di sana cuma kasih vitamin, nggak ada yang lain gitu, nggak subuh-subuh juga. Nah suatu hari saudaranya kena kesini langsung diterapi dengan waktu yang sangat singkat sekali ya, langsung sembuh total. Nah jadi kawan-kawan bisa lihat video berikutnya. Tadi tangan nggak bisa naik kan? Bisa naik, cuman nggak bisa naik makanan. Nah, iya. Iya. Kayaknya tadi coba di barangnya enak banget sih. Mau coba lagi? Belum. Ya. Padahal udah kemana-mana obatnya? Udah ke Penang, pernah. Oh, ke Penang juga? Iya, obat dokter doang coba cek MRI apa semua. Cuma dikasih obat vitamin aja gitu. Oh gitu? Iya. Terus nggak sembuh juga? Masih sakit ya? Iya. Jadi sini sembuh ya? Sini sembuh? Sembuh ya? Jadi pindah Penang apa dukun? Dukun apa Penang? Sebenarnya sih ya, kalau saya sih Tuhan yang pakai papan. Kalau udah sembuh itu tangan gimana tangannya? Tangannya bokoh, mantap. Mantap ya? Kalau udah sembuh ya? Iya. Oke, thank you ya. Makasih.